Jalan yang gue lewati sangat gelap karena tidak ada penerangan sama sekali. Yang ada hanya sinar bulan. Gue terus berjalan dalam keheningan mencari jalan keluar. Tapi rasanya semakin ke dalam semakin tersesat. Hingga gue menemukan satu pohon yang sangat besar. Mungkin besarnya sekitar 10 pelukan orang dewasa. Di pohon itu terdapat perempuan yang gue temui di tenda tadi siang. Namun kali ini ia menunjukkan wajahnya yang sangat cantik. Hingga membuat gue terpana akan kecantikannya. Wanita itu menatap gue dengan lembut. Hingga membuat gue semakin tidak bisa berbuat apa-apa selain menatapnya kembali. Perempuan itu berjalan semakin mendekat hingga jarak antara gue dengan perempuan itu sangatlah dekat. Perempuan itu kemudian berucap dengan nada yang sangat lembut. "Nak Bagus, kamu jangan sampai menyerah atas apa yang kamu hadapi sekarang. Kamu punya banyak orang yang sayang sama kamu. Jadi kalau kamu nyerah, kasihan sama orang-orang yang sayang sama kamu. Insya Allah saya bisa melewati ini. Tapi sebelumnya Anda ini siapa? Kenapa Anda mau memberitahu saya atas apa yang terjadi?" "Saya menyukai aura kamu, nak. Makanya saya menolong kamu. Kamu anak yang baik dan kamu terbilang anak yang ingin tahu segala hal. Hingga kamu berani datang ke sini sendirian." Saat gue ingin berbicara kembali dengan perempuan itu, tiba-tiba gue terbangun dan gue masih berada di tenda dengan Ara yang masih tidur di samping gue. Saat gue ingin berbicara kembali dengan perempuan itu, tiba-tiba gue terbangun dan gue masih berada di tenda dengan Ara yang masih tidur di samping gue. Gue mencari HP di keril untuk melihat sekarang jam berapa. Dan ternyata sekarang tepat jam 12 malam. Gue tersentak ketika gue menyadari di depan pintu tenda seperti ada orang yang sedang jongkok menghadap ke pintu tenda. Gue sedikit ragu untuk membuka pintu tenda, tapi rasa penasaran gue mengalahkan itu semua. Dan saat gue membuka resleting tenda, ternyata itu adalah sosok perempuan seperti pendaki. Namun mukanya hancur dan badannya penuh dengan luka. Kakinya juga penuh dengan luka. Gue sangat kaget melihat ini. Dengan cepat gue langsung menutup kembali pintu tenda dan langsung beristighfar. Belum selesai rasa kaget gue, tiba-tiba terdengar suara dari luar. "Kamu harus mati dan berikan juga perempuan yang bersamamu." Terdengar juga banyak yang bersuara. "Mati, mati, mati." Gue panik kala itu. Gue cuma takut nyawa Ara bakal terancam. Di tengah keributan seperti itu, gue mencoba membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ara terbangun dan sepertinya mendengar suara itu. Ara kemudian langsung menunduk menutup kupingnya sambil berteriak, "Sudah, hentikan." Namun tiba-tiba Ara duduk bersila dan tangannya meliuk-liuk seperti penari Jawa dengan gerakan yang sangat luas. Gua tetap melanjutkan membaca ayat-ayat Al-Quran. Namun makhluk yang merasuki Ara tidak juga keluar. Ia tetap menari di depan gua dengan posisi duduk bersila dan matanya melotot ke arah gua. Gua jelas panik banget di situ karena dari arah luar masih terdengar suara. "Mati, mati, mati." Sementara di dalam tenda, Ara masih tetap luwes dengan tariannya. Di situ gue mencoba berkomunikasi dengan sosok yang masuk di tubuh Ara. "Assalamualaikum. Maaf, ini dengan siapa?" "Saya penguasa di daerah sini. Kamu harus mati dan perempuan ini harus jadi milik saya." "Mati tidaknya saya hanya Tuhan yang ngatur. Kamu gak ada hak untuk ngatur itu. Kenapa kamu sangat menginginkan nyawa saya dan teman saya ini?" "Kamu dan penjagamu telah membunuh saudara saya. Padahal saudara saya berniat baik. Tapi kamu membuat saudara saya marah dengan perkataan penjagamu. Jadi dia langsung mencekikmu." "Saudaramu itu yang salah, bukan saya. Dia mengirim saya ke dunia kalian dan dia langsung mencekik saya. Jadi penjaga saya langsung melindungi saya. Dan satu hal lagi, saya gak tahu saudara Anda mati dengan bagaimana, karena saya juga tidak sadar." "Sudah, tidak usah banyak basa-basi. Kau harus mati di sini. Nyawa dibalas nyawa." Di situ gue langsung mengambil tasbih dari dalam keril.
dan langsung mengalungkannya ke leher Ara. Panas, panas, kau apakan saya? Tolong, panas. Tak lama sosok itu pun keluar. Ara pun langsung tak sadarkan diri. Gua langsung berusaha menyadarkan Ara dengan minyak kayu putih yang gua oleskan ke hidung Ara. Ayolah Ra, bangun, jangan buat gua panik begini. Tapi Ara tetap tak sadarkan diri. Akhirnya gua membaringkan Ara ke posisi semula. Dia tertidur dan gua memakaikan sleeping bag buat dia supaya tidak merasakan dingin. Saat ini kondisi di luar sudah kembali hening, tidak seperti tadi yang sangat ramai. Gua gak tahu mau ngapain. Mau keluar pun takut ada yang nyermin lagi. Mau lanjut tidur pun rasanya sudah gak bisa. Akhirnya gue memilih membuat kopi di dalam tenda menggunakan kompor portable yang gue bawa. Stok kopi juga tinggal satu. Semoga saja hari ini gue dan Ara bisa sampai ke bawah dengan selamat. Tepat jam 2 dini hari, Ara siuman. Gue langsung membantunya untuk duduk. Ri, gue kenapa? Kok gue mimpinya aneh banget sih, Ri? Gue mimpi lagi di istana dan gue mau dijadikan putri di sana, Ri. Udah, kamu cuma mimpi aja kok, Ra. Nih, minum dulu. Sambil gue menyedorkan air putih ke Ara. Gue putuskan untuk lanjut jalan jam 3 dini hari, agar saat pagi sudah sampai di bawah. Estimasi sampai ke bawah mungkin 4 jam lagi. Tapi dengan kondisi Ara yang begini, mungkin bakal memakan waktu yang agak lama. Gua sama Ara keluar tenda untuk membongkar logistik terakhir yang ada di tas Ara, karena yang ada di keril gua hanya mie instan dan makanan ringan. Selesai makan, kami membereskan semuanya dan kumpulin semua sampah, karena gak baik meninggalkan sampah di gunung. Setelah semuanya beres, gua kembali berjalan dengan menggendong Ara, supaya kaki dia gak terlalu sakit. Gua sangat kasihan ngelihat dia yang semakin lama semakin mengeluh kakinya semakin sakit. Tepat jam 3 dini hari, gua jalan meninggalkan pos 2 ini. Namun beberapa langkah gua meninggalkan pos 2, gua kembali mendengar suara tawa perempuan yang sangat keras. Hingga kami berdua menutup kuping karena sakit. Kemudian disusul dengan suara perempuan. Mau kemana kalian? Kalian tidak akan bisa kemana-mana, karena saya telah menandai kalian berdua. Gua gak peduliin suara itu, dan gua memilih untuk terus berjalan dengan menggendong Ara. Setelah jalan selama 40 menit, gua kaget karena gua kembali ke pos 2, dan Ara pun kembali dengan tangisnya tepat di pundak gua. Ri, kita kayaknya gak bisa keluar. Kita udah ngelakuin kesalahan fatal, dengan membunuh Demit yang ada di sini dan saudaranya gak terima. Gua hanya diam dan menurunkan Ara di pinggir jalan. Gua frustasi kala itu karena sudah berjalan jauh tapi kembali lagi ke pos 2. Ra, kayaknya kita benar-benar dipermainkan deh. Kita udah jalan jauh tapi kembali lagi ke sini. Iya, Ri. Firasat aku juga gak enak. Kayaknya kita gak bakal selamat, Ri. Enggak, Ra. Kita bisa pulang. Aku kangen rumah. Aku gak mau selamanya di sini. Ara pun kembali menangis dan bersender di pundak gua. Sepertinya ia pasrah dengan keadaan ini. Gua gak bisa berbuat apa-apa di sini. Gua hanya diam melihat Ara yang bersandar di bahu gua. Tapi ada perasaan lega saat bersama wanita hebat seperti Ara. Ra, denger ya. Aku yakin aku bisa bawa kamu keluar dari sini. Aku akan ngejagain kamu apapun resikonya. Aku gak bakal ngebiarin kamu dibawa sama makhluk itu. Aku pasrah, Ri. Kalau aku gak bisa pulang, tolong kasih tahu semua untuk mencari jasadku ya, Ri. Kamu ngomong apa sih, Ra? Aku bakalan bawa kamu turun, jadi gak usah ngomong yang enggak-enggak. Ara pun hanya diam dan gak menjawab dan masih bersender di bahu gua sambil menangis. Gua usap air mata Ara dan kembali menggendong dia untuk jalan turun. Di tengah perjalanan, Ara melihat ke samping kiri dan katanya di situ ada pendaki. Ia berbicara sambil menepuk-nepuk bahu gua. Ri, Ri, kita selamat, Ri. Ada pendaki di samping kiri tuh. Coba lihat. Saat gua lihat, benar saja. Ada 4 pendaki laki-laki yang sedang mengelilingi perapian.
Namun saat Ara menyapa mereka, mereka menengok dengan muka datar tanpa ekspresi. Muka mereka semuanya pucat, sangat pucat seperti mayat. Gua gak yakin mereka adalah benar-benar pendaki. Ra, kita lanjut aja. Mereka bukan pendaki, Ra. Tapi Ri, itu mereka melambaikan tangan kepada kita. Apa salahnya sih kalau kita gabung sama mereka? Ra, mereka itu bukan pendaki. Mereka bukan manusia. Percaya sama aku, Ra. Setelah gua berbicara seperti itu, mereka semua menjulurkan lidah yang panjang dan mematahkan kepala mereka, hingga membuat kepala keempat laki-laki itu terlepas dari badannya dan jatuh menggelinding ke tanah. Gua langsung jalan secepat mungkin dari situ. Ara hanya bisa menyembunyikan kepalanya di bahu gua. Jujur belum pernah gua melihat kejadian sengeri ini. Kayaknya mereka beneran ingin membuat mental kami berdua down, dan nampaknya mereka serius mau membunuh kami setelah mental kami turun. Ara masih ada di pundak gua dan sambil memeluk gua dengan kencang. Dan setelah agak jauh dari 4 sosok tadi, kini muncul 1 sosok pocong berdiri tepat di tengah jalur pendakian. Gua memilih diam karena gua gak berani maju. Setelah gua berhenti selama 10 menit, akhirnya pocong itu pun pergi. Gua kembali lanjut jalan. Entah sekarang jam berapa gua gak tahu, karena HP gua dan Ara tiba-tiba mati mendadak. Jalan sekitar 100 meteran, gue kembali melihat perempuan yang tadi gue temui di dalam mimpi. Dia memperhatikan gue sambil senyum, dan setelah gue agak dekat dengan dia, ia menghilang bagai kapas yang tertiup angin. Sampai di sini sosok-sosok penampakan sudah mulai berkurang. Gue hanya melihat beberapa kuntilanak di ranting pohon sedang menggoyang-goyangkan kakinya. Gue jalan udah lama banget tanpa istirahat, tapi gak sampai-sampai ke pos 1. Dan seharusnya ini sudah hampir pagi, tapi gak ada tanda-tanda akan datangnya matahari. Bulan pun tak terlihat karena tertutup pohon-pohon yang rindang. Kini baterai headlamp gua sudah mulai agak lemah. Gua memilih mengganti menggunakan headlamp milik Ara. Karena sedari tadi gua hanya menggunakan 1 headlamp supaya bisa menghemat baterai dan untuk jaga-jaga. Ternyata jaga-jaga gua benar, karena gua melewati malam yang sangat panjang ini. Gua memutuskan untuk istirahat karena sudah merasa capek dengan menggendong Ara seperti ini. Karena sepanjang perjalanan, Ara hanya diam dan bersandar ke bahu gua. Di tepi jalur, gua menyandarkan Ara di kerilnya. Ia tetap diam dan memandang gua dengan tatapan sedih. "Ara, kamu kenapa jadi diam kayak gini? Kamu capek apa lemas?" Ia pun menjawab dengan nada yang sangat sedih. "Aku gak apa-apa, Kori. Cuma aku kurang yakin aja bakal sampai ke bawah. Aku di sini terus nyusahin kamu, Ri. Kalau kamu mau jalan duluan, gak apa-apa, Kori. Aku gampang, nanti ngelanjutinnya pas kaki aku udah gak sakit lagi. Yang penting kamu bisa sampai duluan ke bawah, Ri." Gua menjawab sambil membelai rambut dia dan memegangi pipi dia. "Hey, dari tadi tuh kamu ngomongnya ngelantur mulu sih. Aku janji gak bakal ninggalin kamu di sini. Aku kan juga udah janji bakal ngejagain kamu apapun yang terjadi." "Kok ada sih orang sebaik kamu, Ri? Kita baru kenal loh, tapi kamu rela korbanin semuanya buat aku. Bahkan nyawa kamu pun kamu korbanin juga." "Kita emang baru kenal, Ra. Tapi aku ngerasa nyaman banget deket kamu. Dan aku laki-laki, sekali aku janji berarti pantang buat diingkari. Udah, sekarang ini kamu makan dulu cemilannya ya." Kami istirahat cukup lama di sini. Dan kenapa matahari belum muncul juga? Sebenarnya ini ada apa? Gua pun kembali menyuruh Ara untuk naik ke pundak gua dan melanjutkan perjalanan. Trek masih sedikit sulit ditambah menggendong orang begini, jadi berkali-kali lipat sulitnya. Jika sampai terjatuh bakal fatal akibatnya. Ditambah lagi turunannya juga kebanyakan lumayan curam. Tapi alhamdulillah masih bisa selamat sampai di sini. Kini sudah tidak ada lagi gangguan yang datang. Kuntilanak yang tadi berjejer di atas pohon pun sudah gak gua lihat lagi. Ara masih nyender di bahu gua sambil gua gendong. Ia terus-terusan ngeliatin muka gua. Kadang gua sampai salah tingkah kalau terus diliatin seperti itu. Tapi juga ngerasa kasihan ngelihat muka Ara yang sedih dan tampaknya sangat kelelahan. Setelah jalan sekian lama, akhirnya gua sampai di pos 1.
gue memutuskan untuk istirahat di sini karena fisik sudah semakin lemah. Kaki-kaki ini rasanya sudah mau patah berjalan sangat jauh dan membawa beban yang sangat berat. Ara kemudian membuatkan kopi buat gue karena tahu gue sangat kelelahan kala itu. Dan kami memutuskan untuk lanjut jalan lagi setelah matahari terbit. Dan untuk sementara, kami istirahat saja dulu di sini. Gua mencoba mengambil HP dan menyalakannya kembali. Setelah dicoba beberapa kali, akhirnya HP gua pun menyala. Dan setelah nyala, gua kaget kala itu. Karena jam di HP gua masih menunjukkan pukul 3 dini hari. Dan saat Ara menyalakan HP-nya, jam di HP-nya pun sama menunjukkan pukul 3 dini hari. Sebenarnya ini ada apa? Kenapa masih jam 3? Kami jalan sangat lama dan berasa sangat jauh. Tapi kenapa saat sampai di pos 1 ini masih tetap jam 3 dini hari? Padahal seingat gua, kami berjalan dari pos 2 menuju ke pos 1 tadi tepat jam 3 dini hari. Sungguh sangat aneh. Benar-benar aneh kali ini. Sepertinya dari tadi gua berjalan di dimensi lain, bukan di dunia manusia. Makanya saat sampai di pos 1, waktunya masih sama saat kami baru jalan dari pos 2. Di pos 1 ini kami istirahat agak lama dan menghabiskan beberapa logistik kami berdua. Karena tinggal 2 jam lagi jalan, kami akan sampai di bawah. Kami gak akan melewati base camp, tapi akan melewati perkebunan warga lagi dikarenakan kami berdua pendaki ilegal dan gak ada izin si Maxi. Gua berinisiatif mencari ranting kayu untuk dijadikan perapian, karena udara subuh ini sangat dingin sampai menembus jaket gua yang sangat tebal. Gua berjalan ke arah kiri sambil mengambil satu persatu kayu dari tanah. Yang penting jangan diambil dari pohon. Setelah kayu dirasa cukup, gua kembali ke tempat Ara dan segera membuat perapian. Gua dan Ara duduk berdampingan di depan api, dan dengan kedua tangan yang didekatkan di atas api supaya suhu tubuh menjadi hangat kembali. Namun entah kenapa, Ara sekarang banyak diam dan gak secerewet pas kami ketemu kemarin. Gua mencoba membuka obrolan biar dia juga berbicara. Ra, 2 jam lagi kita sampai. Tapi kenapa kamu masih sedih dan banyak diemnya? Gak apa-apa, Kori. Aku sebenarnya gak pengen pulang dulu. Aku masih pengen berada di samping kamu, dilindungin kamu, dan diperhatiin kamu, Ri. Dan air mata Ara pun perlahan menetes. Kita harus pulang, Ra. Kita punya rumah masing-masing. Nanti juga kita bisa mendaki bareng lagi kok. Dan kalau aku punya waktu, aku juga bakal main ke rumah kamu. Udah ya, jangan sedih gitu. Aku gak tega loh, kamu dari tadi sedih terus. Janji ya, kamu bakal bawa aku ke puncak lagi. Dan janji, jangan lupa kalau kamu bakal main ke rumah aku pas ada waktu. Iya, janji cantik. Samar-samar terdengar suara azan dari bawah. Gua dan Arar langsung mengambil tayamum untuk sholat subuh di situ. Selesai dengan tayamum, gue menggelar matras untuk sajadah kami berdua. Di sini Ara sholat sambil duduk dikarenakan tidak kuat untuk berdiri lama. Sholat pun selesai dan kami langsung ke dekat perapian kembali untuk menghangatkan badan kami. Kali ini muka Ara sudah tidak kelihatan sedih. Dia pun sering menatap mata gue dan senyum kepada gue. Yang membuat gue gak kuat adalah semakin lama semakin ngerasa jatuh cinta kepada gadis ini. Dan semoga saja Ara pun merasakan perasaan yang sama dengan gua. Di tengah suasana seperti ini, Ara memiringkan kepalanya dan menyandarkannya ke bahu gua. Ini nih yang membuat gua sangat nyaman. Benar kata Ara, rasanya ingin terus bareng dan gak mau cepat pulang sampai rumah. Tapi keadaan memaksa kami berdua untuk cepat sampai di rumah dikarenakan logistik juga sudah habis. Ara kembali bercerita tentang keluarganya di rumah, sahabat-sahabatnya dan pasangannya yang kemarin mengkhianatinya. Jujur gue agak sedih karena Ara selalu tersakiti dan baru kali ini ia bisa merasakan bahagia. Dia di rumah seringkali dimarahi orang tuanya karena hal sepele. Dia pun seringkali dimanfaatkan oleh teman-temannya untuk membayar pesanan mereka ketika mereka pergi. Dan sama mantannya, ia sering diselingkuhi tapi ia tetap bertahan. Hingga kemarin ia sangat lelah dan akhirnya berhasil untuk pergi dan melupakan laki-laki sialan itu. Kini matahari mulai muncul secara perlahan diikuti dengan warna jingga yang indah. Seindah kisah gua bertemu dengan gadis hebat ini yang membuat gua lupa akan sakit hati gua ke cewek gua sendiri. Tepat jam 7 pagi, gua membereskan semuanya untuk kembali turun dengan Ara yang masih gua gendong. Kaki dia semakin lama semakin membiru.
Gua mewanti-wanti dia agar saat sampai di rumah nanti langsung segera diobati. Barang-barang gua masukkan ke dalam keril masing-masing dan perapian tak lupa gua matikan sampai benar-benar padam hingga tak ada api yang tersisa. Dari pos 1 ke base camp ini jalannya lumayan landai jadi bisa buat berjalan agak cepat. Kemudian gua jongkok di depan Ara. "Ayo Ra, lanjut jalan lagi." Dan dia pun naik ke punggung gua, tapi kali ini dia gua gendong dengan tangannya yang memeluk badan gua. Gua berjalan sambil bercerita-cerita sama Ara dan sesekali tertawa bersama. Mungkin momen kayak gini gak bakal gua lupain dan terus akan selalu gua ingat. Di mana ada wanita hebat yang nekat tapi hatinya lembut dan mampu membuat gua jatuh cinta begini. Tak terasa dengan saling bercerita sambil berjalan, ternyata kami sudah keluar dari hutan permadi jungle. Tumben, di sini agak sepi. Biasanya ada warga atau tukang ojek. Tapi kali ini cuman ada beberapa warga saja. Mungkin karena tidak adanya pendaki yang membuat tukang ojek itu tidak ada di sini. Gua kembali berjalan ke arah kiri untuk masuk ke perkebunan warga, supaya tidak diketahui oleh pihak base camp. Karena kalau ketahuan, gua sama Ara bisa kena denda yang sangat lumayan, karena mendaki tanpa simaksi. Setelah 40 menit gua jalan, gua sampai di jalan beraspal dengan masih menggendong Ara. Gua berjalan kembali mengikuti jalan beraspal ini, menuju ke wisata Gucci, karena sangat dekat dengan base camp permadi. Di jalan raya ini gua banyak diliatin oleh pengendara motor, dikarenakan gue membawa tas besar-besar dan sekaligus menggendong orang. Sampai di wisata Gucci, gue mencari warung untuk beristirahat sebentar, meluruskan kaki dan mengistirahatkan seluruh badan ini yang dari kemarin telah bekerja sangat ekstra. Akhirnya gue menemukan warung yang sedikit nyaman bisa untuk berbaring. Gue langsung memesan kopi sedangkan Ara lebih memilih teh hangat. Gua menunggu pesanan itu sambil rebahan di atas paha Ara sedangkan Ara menyender di tiang kayu bangunan itu. Gua mengambil HP untuk meminta adik gua menjemput ke sini dan Ara pun sama, menelpon adiknya untuk ke sini menjemput dia. Akhirnya gorengan, kopi dan teh pun datang. Gua langsung duduk di samping Ara untuk menikmati kopi beserta gorengan yang setengah matang ini. Tak lupa gua membuka keril untuk mengambil rokok. Dan setelah semuanya habis, gua kembali tiduran di paha Ara sambil menunggu adik gua sampai ke sini. Setelah menunggu kurang lebih 1 jam, akhirnya adiknya Ara sampai. Perempuan itu kira-kira umurnya 16 atau 17 tahun dan sama cantiknya dengan Ara. Dia pun menstandarkan motornya dan berjalan ke arah kakaknya. "Ayo, Kak. Mau langsung pulang apa enggak?" "Nanti aja, Dek. Bentar lagi nunggu adiknya Mas ini ke sini." Dia pun duduk di samping kakaknya. Gua mencoba menawarinya untuk memesan makanan, namun ia tidak mau. Mungkin karena malu karena kita baru ketemu. Akhirnya gua pergi ke ibu warung untuk memesan teh hangat untuk adiknya Ara. Di situ gua mencoba menanyakan kepada adiknya Ara tentang Ara kalau di rumah bagaimana. Hingga akhirnya kami bertiga pun sampai bercanda di situ. Dan gak berasa adik gua pun akhirnya juga datang. Ia langsung ke warung memesan mie sama teh hangat. Setelah selesai dengan pesanannya, adik gua pun duduk di samping gua. Ia langsung menanyakan perihal kedua cewek ini siapa, karena kemarin gua berangkat sendirian. Namun saat pulang ini, gua bersama dengan kedua cewek cantik itu. "Alah, kamu masih kecil, Dek. Diem aja. Mending makan aja tuh mie-nya. Udah jadi." "Ah, rese lu, Kak. Kalau masalah cewek pasti gak boleh ikut campur." "Ya udahlah, mendingan gua makan." Setelah ngobrol berempat ngalor ngidul, kami pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Karena kaki Ara semakin tidak memungkinkan. Jujur aja, gue masih kangen sama dia. Tapi kita juga gak bisa lama-lama di sini. Kalau jodoh, suatu saat nanti pasti bertemu. Kalau gak jodoh, ya tolong diliatin lagi. Ya siapa tahu salah lihat gitu. Gue sama Ara berjalan berlawanan arah kali ini. Dan sebelum Ara pergi, ia mendekati gue dengan dipapah oleh adiknya. Dia pun langsung memeluk gua. Jujur aja, sedikit malu gua di tempat umum seperti ini dipeluk kayak gitu. Tapi ya udahlah, gua juga akhirnya peluk kembali karena merasa nyaman. "Ri, jangan pernah lupain aku ya, Ri. Intinya kamu harus temuin aku lagi." "Iya, Bawel. Aku pasti nemuin kamu lagi kok. Udah dong, malu sama adik-adik kita nih, pada ngeliatin tuh." "Udahlah, gak apa-apa, Ri. Toh kita juga mau jauh.
Jadi aku pengen peluk kamu dulu untuk beberapa saat. Gua pun hanya pasrah. Untung saja kondisi saat itu tidak terlalu ramai. Akhirnya ia melepaskan pelukannya dan ternyata air mata ia menetes dari matanya yang indah. Gua langsung menghapus air mata itu dan menyuruh dia untuk segera pulang agar cepat mengobati kakinya. Dan akhirnya kami berdua pun berjalan pulang. Mungkin ini jadi perpisahan tersedih gua karena tidak ada lagi wanita hebat di samping gua. Bakal selalu gua ingat dia di dalam hidup gua. Jam 1 siang gua sampai di rumah. Di situ gua langsung diomelin sama orang tua gua karena pergi agak lama dan gak ngasih tahu mereka kemana gua pergi. Gua langsung masuk ke dalam kamar, menaruh keril dan langsung membersihkan diri di kamar mandi. Setelah selesai bersih-bersih, gua langsung rebahan di kasur gua yang empuk. Gua benar-benar lupa kala itu. Gua teringat akan sesuatu. Gua lupa kalau gua gak minta nomor HP Ara. Gua ngerasa bodoh karena sudah beberapa hari bersama tapi sekarang malah gak bisa berkabar. Jadi setiap hari, gua mencari di sosmed nama Ara dan melihat satu persatu fotonya di Facebook maupun di Instagram. Tapi hasilnya tetap nihil. Gua mencari selama 3 hari sampai minta bantuan oleh teman-teman gua untuk mencari. Dan tanya-tanya ke teman gua yang rumahnya di sekitar bumi Jawa. Namun jawabannya tetap tidak ada yang bernama Ara. Di hari Minggu gua memutuskan untuk ke tempat wisata Gucci. Dan berhenti di warung terakhir gua sama Ara duduk di situ. Gua menunggu di sini dari jam 11 pagi. Sambil sedih membayangkan kenangan kemarin di sini bersama wanita hebat itu. Sampai sore gua di sini, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Ara. Sore harinya gua memutuskan untuk berjalan ke Permadi Jungle, tempat masuk hutan. Gua duduk di situ sendiri sambil berbicara dalam hati. Ra, kemarin gua gendong lu di sini, tapi kok sekarang lu gak ada sih, Ra? Lu kemana? Gua kangen, Ra. Tepat jam 5 sore, gue memutuskan untuk pulang ke rumah dikarenakan tidak bisa menemukan keberadaan Ara. Satu pertanyaan yang muncul di hati gue, apa dia sama kehilangannya sama gue? Setelah sampai di rumah, gue nangis sesenggukan. Gue cowok, tapi kalau masalah hati, mungkin bisa dibilang paling lemah. Gue nangis merindukan Ara mengingat lagi kenangan bersama dia dari awal pertemuan yang lucu dan dari prasangka gue yang awalnya gue kira itu adalah demit. Tapi ternyata bidadari. Terbayang kembali sama gua, ia nyender di bahu gua sampai ketiduran. Dan dia peluk gua di saat ia takut maupun di saat dia senang, sampai dia nangis di pelukan gua. Ah, sial. Gua benar-benar kangen elu, Ra. Semoga dengan dibacakannya cerita ini di channel mereka ada, suatu saat lu nonton video ini. Sampai sekarang gua belum bisa nemuin elu, Ra. Katanya lu kan juga pengen mendaki bareng gua lagi. Lu juga pengen kan gue lindungin lagi? Dan lu juga pengen kan, Ra, gue perhatiin lagi? Jadi kalau lu sampai dengar cerita ini, tolong segera hubungin gue ya, Ra. Gue gak tahu lagi harus mencari lu kemana. Terima kasih buat semua yang udah ngedukung gue untuk menceritakan cerita ini. Mungkin kalau gak ada kalian, gue gak bakal lanjut nulis lagi. Salam hangat dari gue, Firman Ari. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Gimana? Pada baper gak nih? Buat yang jomblo ya jangan pada baper ya. Semoga dengan diceritakannya cerita ini di channel mereka ada bisa menjadi jembatan buat Mas Ari dan Mbak Ara bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Ari yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel mereka ada. Sukses terus buat Mas Ari. Terima kasih pula kepada teman-teman semua yang sudah menyimak cerita ini dari part 1 sampai part 4. Nantikan cerita horor lainnya di channel mereka ada yang pastinya jauh lebih seru. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.